Persembahan Naim Daniel menyanyi secara tergantung dan terbalik ketika anugerah juara lagu ke-37 mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record petang semalam. Naim atau nama sebenarnya Muhammad Daniel Baharin berkata dia tidak menyangka mampu mengukir kejayaan sebaris nama hebat seperti Datuk Michelle Yeoh, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Datuk Lee Chong Wei. Perasaan saya lebih kepada terharu apabila dimaklumkan mengenai pengiktirafan ini. Pengiktirafan ini membakar semangat untuk terus menghasilkan sesuatu di luar kotak. Secara tidak langsung, saya berjaya membuktikan anak muda juga sukakan pembaharuan tetapi perlu ada tekad tinggi, katanya. Selain itu, Naim berkata pengiktirafan yang diterima sedikit sebanyak mengubati kekecewaan penyokong atas kegagalan membawa pulang trofi pada AJL 37 yang berlangsung bulan lalu.